Yeah. No. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه اهل الصدق والوفا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد عالم السر واخفى

سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يس desa sodong desane berkah Wargane ahli ipat bakul kayu bakul cangke muslimate ayu gelange a ah. Salaatullah, salamullah, ala rasulullah Rasulillah, salatullah, salamullah, ala, taha salatullah, ala Yasin Habib. Allah Sallu ala Nabi Muhammad Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin Para alim, para ulama Para asatid wal-ustadah Ingkan tansah kaulah hormatin uninjih <tutup> Ingkan tansah kaulah mulia akan Jawa nge Gua kalimatus panggilan ganti sekecoh kado saya tengsa nganda tepeki Al Hafur menikot wonten lokasi sinambi mau solawat kali nenggo cawah menikoh shalat cawah ingkang betul manfaat ingkang betul barokah salu ala Nabi Muhammad ya <tuh -tuh. anta syamsun anta badrun anta nurun fawqonuri anta ik si ruwagali anta mis bahusuduri Allah ya, ya Nabi salam alaika. ya Rasul salam alaika ya Habib salam mu'alaika Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kenging toyane jawah mugi-mugi sedaya penyakite diangkat kali di Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dusa dosanipun kita sedaya. Amin. Amin Allahumma. Dilanjut nggih, Bu diterasakan ge sementara kali cumeneng menawi mangke kok hujannya reda monggo pinarak malih selalu ala nabi muhammad hadrotal muhtaromin wal mukarramin para alim para ulama wabil akhos dumateng akhin al kiram romo kiai ghazin amsuri ingkang tansah kawula hormati nun injih ingkang tansah kawula cadong barokah ilmu ugi barokah doa nipun muki-muki guru-guru kita, masayah-masayah kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram. Panjenengan ipun bobo kiai asyari. Kang sama niko sawek nandang gerah ibu. Mudah-mudahan bobo kiai asyari kang sama niko sawek Paringan ujian gerah Dipun paringi enggal mantun sabar gini nampi ujian menikong Luntur agen tuso-tuso nipun Allahumma Wabila khos dumateng akhin al-kirong Bapak ya Abdurrahim Ugi dumateng bapak ya Irikhwan Inkan tansah kawla hormatin uninje Inkan tansah kawla tang'amzimi Wabila khos dumateng akhin al Bapak ya Ali Hasan Bisri Ukidumatang Bapak Kyai Warsita ingkang tansah kula hormati nuninjing kan tansah kula taati. Dumatang sedoyo, para rama, kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Sodong ingkang mboten waged dalem saperasma karimipun saestu mboten ngirangi rosta tim kawula kang kawula pun dipundi kang kelataati nuninjing kan tahat kinormatan. Dumatang sedaya para pengemban-pengembating praja, para punggawa-punggawan ing aparatur pemerintah desa Sodong atau yang mewakili dari Bapak Kepala Desa PLT PJS Bapak Suyitno ingkang tansah kula hormati nun injing muliakan tansah kawula mulyakaken Wabil akhos dematang panjirani pun Bapak Kusin SPD selaku Kepala Desa Sikasur ingkang tansah kula hormati nun injing tansah kawula mulyakaken Wabil ahos dematang keluarga besar Dewan Asatid Asatidah Dewan Asatid Wal Ustadzah TPK Al-Ghafur Inggantansa kula hormati Nunin inggantansa kula mulyaken wa bil akhos dumateng uh, khatimin khatimat napa santri putra santri putri TPQ Al Ghafur inggantansa kula hormati Nunin inggantansa kula banggaken apa lha rawuh wali santri saking Tepeki Al Ghafur ingkang tansah kula mulyaken tanfidia surya nang dhotol ulama Ranting Sodong ingkang tansah kula hormati nenjing kang kula mulyaken muslimat nang dhotol ulama fatayat nang dhotol ulama keluarga besar GP Ansor saking rencang-rencang Banjar Ugi dan Wacer Ibnu IPPNU wonten ing Ranting Sodong ingkang kula mulyaken mboten saperdha dumateng jamaah Maulid Simtudura ingkang kula hormati santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan perawan dan cepet untuk suami, sing cokot joko dan cepet rabi sing tua tua muka muka cepet, cepet untuk rezeki dan enggalo mangkat haji, amin allahumma. Para ahli, para donatur, para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal ma muslimat rahimakumullah Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin dengan kairing rahmat hidayah sohinayahipun Allah Subhanahu wa taala Ganti kebaringan nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, panjang yuswa. Sehingga kita sakit pinanggian malih, sakit makembal wanten ingman ikomajlis, sakit Bil bilwujuh. Dalam rangka atas syakur haflah imtihan, keluarga besar taman pendidikan Al-Quran, wanten ing Al-Ghafur, desa Sodong, kecamatan Belik. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking arsane pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat, salawat, salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kulo lan panjenengan dengan sedoyo tergolong umat di rasul, gampikan untuk syafaat fit dini fit dunia wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Gantangsa glowa matur wonten sedherek pun dalem matur kata-kata Pak pengatur sound system suara ehone niki dihilangkan saja kersane matur kula genah cetak echo effect diicalaken sale niki wadha eh, dianekaken niku rada gemrubuk amargi suara ehone niki kaagengen echo efek dicalaken pun dingge pak pengatur sound system niku nggih njeneng niki Sampun ana oh, kiterse wonten niki suarane. Soale nek ngangge salawat utawi kangge berbicara niku setelane beda. Ndan sae Bu. Tasih wonten niki suara ehone. dihilangkan saja, kersane namung teng lingkungan mriki. Echo niki kok kebab, Lah niki niki pun-pun. Wis -pun. cukup. Kantun iki nganggene toan apa toan nganggene toan oh sale swarane rada mboten patosa jelas sakjane saya enteng sound sisteme cuma rada gemrobuk niku sing akhire mboten patosa jelas tapi ngeten niki rada lemen dingan matur nuwun pak pengatur sound sistem mudah-mudahan sound sisteme tambah laris rejekine murah berkah barokah amin allahumma sing adeg muga-muga imane sing padha cecek, sing padha lenggang glehasah, sing padha ahli ibadah. Amin. Amin Allahumma Amin. Bu Utang. Alhamdulillah. Disyukuri niki kabeh nikmate Gusti Sing penting dadi manungsa aja seneng nyepelekno rohmate gusti innal insana Huliko halua sak temene menung makhluk sing senenge ngeluh diparingi panas dersula diparingi hutan yang dersula giliran diparingi hutan bareng karo panas ngoning aranu hutan ketek sembarangan banget menungsa panas penter jawah, kabeh nikmate gusti ketika hujan turun gusti Allah ngutus malaikat Mikail malaikat sinten malaikat Mikail diutus oleh gusti Allah nyampe noriski kali menungso maka nek panjenengan kerawan dan kok ngelek ngelek dan sami mawon ngelek gelek malaikat sing nyampe no rezeki maka ketika hujan turun Kita dianjurkan untuk berdoa Salah satu doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soyiban nafi'an Gampil nggih dongane Bu? Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soyiban nafian yang belakang jangan ketinggalan Allahumma soyiban nafian yang di atas sebelah kiri ojo keri Allahumma soyiban nafian sebelah kanan sing semangat Allahumma soyiban nafian pak banser sing banter Allahumma sayyiban nafi'an Bu Fatayat sing mantap. Allahumma sayyiban nafi'an Bu muslimat sing semangat. Allahumma sayyiban nafi'an santri Al Ghafur. Allahumma sayyiban nafi'an artinya ya Allah dadosaken jawuh menika Sawah ingkang beto manfaat amin Allahumma cek dulu sampai belakang sana halo yang belakang assalamualaikum masih sadar Alhamdulillah keduman senek napa mboten Raka keduman Senek mulane makanya singgah sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah walaupun boten keduman senek tapi kan jajan lewian badai si anak <tik> tesi yonten tesi yonten sing tesi pertahankan karena ternyata tenggini sarah Ria Dusolikin dijelaskan sing sopo wonge meja omai oh gak pernah kosong Minimal anak rong toples isi jajan tapi diniat nanggo nyuguh tamu niku senenge jajan. Jajane nang toples sengaja disiap nanggo nyuguh tamu, maka sing mertamu datang ke rumah Anda adalah malaikat rohmat sengaja paring berkahan karo wong sing pada seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma Maka walaupun syawalnya sudah berakhir mlebeté bulan dzulqaidah tetap, mecane diisi top diisi top tapi aja toples kos toples ana isine wong sing mertamu malaikat rahmat justru jajane isine sing enak aja tumeh badane rampung toplese isi rengginang memes melas malaikat teng mene mangan kangelan Maka walaupun panjenengan rawuh wonten mriki cuma nang ora keduman panggonan, sami ngadeg udan malah niki duduke praktis pokoke nglemprak sikile Tenang, panitia sudah berdoa, Rabbih firli wali walidayya wali man mu'minan wal mukminina wal mu'minati wala tazidid zalimin illa tabarra kabeh sing rawuh mertamu temiki wis didongakaken niku Nabi Nuh ingkang berdoa tenggene surat Nuh ayat pitu diabadikan Rebeh firli wali-walidaya ya Allah purani dosa bapak Ibu nikulah Walmandahkho baiiti mukminan lang ya Allah ampurarani dosane wong-wong mukmin sing pada mertamu maring hajate al-khofur Ditan mekah amin Allahumma Walaupun rakyat tuman senek ngaji ne cuma nengatek, insya Allah wis ngakakan, Setyo kakan jenengan diampuro tening kusti Allah Allahumma. Wala azidit dolimin lan orang bakal tambah wong wong sing dolim illa tabarro kecuali kehancuran kebinasaan. Dati umpama nauzublam dalik. mono tamu temerikin niat sae saya nauzublam dalik nyopet utawi tawi ngutil tawi nyolong. Ternyata wala tazidid dolimin ora bakal tambah kangge wong sing dolim Illa tabarro kehancuran bagi wong wong sing dolim Na'udhu Bu Tambah bleret tambah peteng Naik ngaji neko diringi udan kados niki Kira-kira ngaji tanggene tepek ya al ghafur Rampung selesai cekapan jam pinten Jam? jam kang salam sore masya allah kalau munggah begini setengah telu mudune kon jam lima konten kiai ceramah rong jam setengah konten sinten nyong Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma Gusti Allah ngendika akan al-malu walbanun banun zinatul hayatid dunia namanya harta namanya anak zinatul hayatid dunia perhiasan nang alam dunia arane wong tua perlu anak sehat tok dirasane seneng betul bu lowi lowi tua anak sholat lima waktu raga tinggalan nang umah gelem tadarus Quran rasane atine wong tua bangga nemen leres mulakor takon karo ibu-ibu bu assalamualaikum nah katon padang sampeyan ya Allah oh ya mumpuni tak mundur hari ngene laliki lah katon mumpuni ya bu saking wingking jelas bu cari jelas nemen dengil-dengil katon untune Salawat lan Nabi Muhammad. Jenangan dadi wong tua pernah tukaran kali putrane napa mboten? Sering tak takon maning. Ibu-ibu muslimat, nggone dadi seorang ibu, pernah tukaran karo anake napa mboten? Nal dina Bisa meninggal dina niku kira-kira sing angel bocah eh apa sing ngeyel sing tua? Ibu nemburi jawab, loro loro ne. Ternyata Kiai kula ngendika akan mulang bocah karo mulang wong tua gue lebih angel mulang wong tua. Soale ntute bocah, karo entute wong tua, kwe monine beda, itu menang, ntute bocah, kwe monine saru, ora sengaja bocah kebentut, nangarepe mama netit, mamane nisi ngucap sembarangan, bejujag, ngentut nangarepe wong tua, saru, ntute monine saru, Tapi giliran mama ne berat brot berat brot bocah, mama nih, ngucap orang papa wis tuaiki. Ayo ngaku apa ora. Kira-kira sing angel bocah sing ayel sing tua. Maka namanya orang tua kepingin duwe anak sing birul walida ini maka orang tuanya terlebih dahululah yang bagus si putra putrine kawit mulai kandutan ngantos dumugi anak meniko mencapai usia pendidikan arane wong tua kepingin tuh bocah sing soling solikah gimonggo orang tua kudu memberikan hak dan kewajiban kepada sang anak dengan baik alhamdulillah utane mandan terus nih ibu sing asto payung payungnya tiga yang buatan ngastopayung, sagat binara melebat, dan gini masjid kita, masjid Baitul Ghafur, karena ngapunten tan sangat, dia kiai lan pengurus masjid Baitul Ghafur, ini situasi ini rada darurat, atau tangan gedung TPQ Al Ghafur, ini kita siuntan lokasi kata si pun, semoga-semoga kita memposisikan diri, direwangi Pak Banser, nopo dene-dene watser, sepatus-matus lokasi sing radi sekecoh, sambil sholawat malih sallu nabi muhammad jawah adalah rahmat sakingarsane gusti sekecil apapun bentuknya rohmat wongarane kasih sayangnya gusti Allah niku besar nilainya Menggeng kita seorang makhluk mula kita nggak boleh menyepelekan rahmat barang sekecil apapun wa asa an takrohu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum dadi menungsa aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele Bu Bu wonten kisah seorang waliullah umure telung seket tahun Bu Muslimat nek diparingi umur nganti telung atus seketahun tahun kerso purun apa mboten aja gelem langka kancane Niki seorang wali Allah, umure panjang telung atus seketahun ternyata seorang wali kok umure telung atus seketahun tahun dawa nemen iya karena isi nenggone urip ngibadah sholat mangan turu ngibadah sholat mangan turu ngibadah sholat mangan turu Tanggane sakit dewek ora gelem tilik Tanggane hajatan dewek ora gelem kondangan Anak kerja bakti ora gelem melu Plus ora udut maning Panjang umure telung saya ketahui tahun Titi kuali Allah sedo meninggal dunia wafat Tenggane akhirat dia hendak masuk sorga Di stop nangkustia Allah Stop Kang Sarmin, Kene ana sing Pak Sarmin. Onten. Mangkat ora. Ah kebeneran ora mangkat. Tapi sing kula critakake niki Sarmin waliullah. Stop Kang Sarmin. Arep naringan di awakmu kok langsung manjing sorga Loh, Du Gusti, saya ini berhak untuk masuk sorga Atas dasar apa Kang Sarmin awakmu arep manjing sorga Loh, saya ini ngibadah telung atau saya ketahun ya Allah Salat limang waktu gak pernah ketinggalan Salat sunnah dados kebiasaan Puasa Ramadan gak pernah bolong Puasa sunnah dadi hobi nih kulo Maca Quran sampai lambe nih kulo Zikir sampai lambe nih kulo ngulungka Wis jadi kebiasaan nih kulo ngibadah telung atus saya ketahun. Inilah ganjaran saya atas nama pahala singis tumpuk tinumpuk saya berhak masuk surga itu kata Kang Sarmin apa jawabnya Gusti Allah oh, jadi selama ini awakmu ngibadar main hitung-hitungan karo aku oke lah Kang Sarmin Jibril jukut kalkulator Malaikat Jibril ambil kalkulator sendiko dawuh duh Gusti niki kalkulatore badhe kangge napa kowe timbangi ibadah kang sarmin telung atau seka tahun. ditimbang ke peribun cara nih Congkel korak takwai sehat awakmu bisa nglakoni solat. Di awakmu awak mau naik nikmat ngentut bisa nglakoni sujud. Entut katone barang sepele. Tapi mungkin nek ditimbang antara ibadahmu semur hidup. karo rahmatku sing berupa entut, bisa lebih gede rahmatku sing berupa entut. Dan jenengan orang yang ngentut telung dina beti di rumah sakit gue jagan jaganan ngomong betul bu? Maka rahmati Gusti Allah berupa udan niki disyukuri nikilah rahmat dan kasih sayangnya Gusti. Salah satu waktu mustajabah untuk berdoa adalah ketika turunnya hujan. Maka jangan dikait-kaitan dengan hal-hal sing apik. Jangan sampai ketu paringi udan melanggoni ngucap Nombe barep mulai ngaji udan Dia seru dan pengertian Orang pareng ngecengi nakaro rohmate gusti Kenapa angin atas kabeh nikmat nang alam dunia Niki bentuk kasih sayangi gusti Allah Bukti nyata bu Bu Ibu Anak hewan arane tengu Ibu ngertos tengu Tengu kewansamana cili kok dua anak. Tengu nikus sedulure kami tetap adi nekemerki. Tapi buana kesabanya ngerang ngerti. Lenu kewansamana cili kekot dua anak. Berarti kan bisa meteng. Nek bisa meteng berarti di jeruan. Nek di jeruan berarti di rahim. Nek di rahim berarti kan di bolongan. Nek bolongane gedene sepira dene golek nglebok na ora kesasar. Lah, iki gitu lagi cerita saru. Attafakkaru sa'atan khairum min khairumin khairum min alfi raqatin. Mikir sesaat niku lebih gede ganjarane ketimbang salat sunah 1000 rakaat. Lah anane tengu bisa manaku manak Berarti, nek bisa mendeng, berarti anda anek anda diceroh, berarti anda dibolong, anda berarti anda tengu lanang, anda tengu wadon. Anda tengu lanang, anda tengu wadon, mungkin anda tengu gelem selingkuh, ya? Ini, kuk, anda duduk, gusti Allah, yang mencipta, mungkin ada makhluk bisa mencipta, mencipta anda yang seunik seperti anda, ya, hari ini kita dikumpulkan wonten mriki hanya manusia-manusia pilihan sing gelem kudanan teles gecebes sejarah jeroane barangan nek kudu manusia pilihan botan mungkin jenar rawuh wonten mriki betul leres mungkin malah bisa jadi derajat jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni Jamini berapa pasing panter Tekulang, tekulang Mungkin bisa jadi makum derajate panjenengan lewi mulia, lewi dhuwur, lewi dhuwur ketimbang mumpuni. Amin. Sing banter beberapa Bapak. kelas. Kenapa makum derajate panjenengan bisa Sodong lewi dhuwur ketimbang mumpuni? Karena panjeneng rawuh wonten mriki tanpa rasa pamri. malah kelonge duit akeh. membayar doplak, bayar mobil cowak, bayar angkot, bayar rombongan, turun anak yang jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es, jaluk tahu bulat, turun anak jaluk warna-warna, jajan yang akeh sengaja tuku plastik dewek, lemperakan dewek, kudanan raket cuman senek maning. <tuh -tuh. Makom derajat jenan lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lakulah duki merikikan jelas anak singam Mungkin bisa jadi ikhlas yang jenengan kali ikhlas kulo malah lebih tulus ikhlas yang jenengan. Maka ternyata bisa jadi nginjang tenggini akhirat malah jenengan di sicing manjing sorga nyongkeri kerian. Kary Dijaluki pertanggungjawaban. Urung atuh pertanggungjawaban pirang pirang. bulan ini kiyakin ngaji ini sampai jam 5 sore. Temenan Ngajeni sampai jam 5 sore jenengan kuat bu. Kuat. Bapak ini sanggup Bapak ini sanggup ibu ini kuat aku melu Moga-moga sampai pun acara tidak ada halan satu apa minallahumma Kangge kepingin dueni anak sing birul walida ini Maka orang tualah terlebih dahulu Sing bagus sih karo anak Bagaimana menurut Sayyidina Umar bin Khattab Bahwa orang tua punya kewajiban pertama mencari rizki ingkang halal, rizki ingkang toyib, mencukupi kebutuhan anak. Niku orang tua yang baik, nek kepingin tuwe anak sing sae, anak sing birul walidah ini. Golet ingkang bersih, ingkang halal, niki kewajiban orang tua. Karena apa yang masuk ke dalam perut kita, sangat mempengaruhi sifat dan kepribadian bagi anak. Haram itu dibagi dua. Ada haram lidatihi, ada haram li ghairihi haram li dhatihi, niku haram dari asalnya contoh maaf daging babi nun sewu daging anjing ngapunten niku daging yang haram dari asalnya namanya haram li ghairihi eh salah haram li dhatihi, haram dari asalnya tapi onten sing diwastani haram li ghairihi gini ku haram dari faktor luar contoh daging sapi Niku halal kangge kita umat muslim Tapi kok ngone tuku daging sapi niku duitnya dari duit nyolong Amang niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi Maka niki nonton cerita nyoto zaman zamane Sayyidina Abu Bakar Ada jenazah hendak disolati oleh Sayyidina Abu Bakar Siap niku jenazah Makmu mesolat eh, jenazah pun siap Ketika badai disolati oleh Sayyidina Abu Bakar Ucuk-ucuk, dumatakan anak ula tegak. Ular nih ternyata nyokot anunya. Anu, anu nyokot, anu apanya ya? Ah, nyokot manuknya. Niki dudu cerita jorok nggih Bu Niki memang teng keterangan kitab wonten inggene keterangan kitab penjelasan para sahabat niku sampun dijelasaken bahwa ternyata niku pancen ulane nyokot manuknya. Manuk se bukan sembarang manuk, ke manuk singlang langkamatane nyokot manuk sing langka mata nih lambareng dicokot manuk ke si mayit Abu Bakar kaget Dur Sayyidina Abu Bakar langsung mengambil pedangnya dihunuskan untuk mencelas niku ketika ula nearepan dipateni oleh Sayyidina Abu Bakar ternyata si ula niki ngomong Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar Kaget Sayyidina Abu Bakar Waalaikumsalam Subhanallah laula. Kau aku bisa ngomong kayak menungsa Iya Mulanya aku aja dipateni Karena aku ki ula tutus sembarang ula Aku ki mung sederma ula utusane gusti Allah Iya ula sampai ora para terpateni Pedangnya langsung dikembalikan teng tempatnya Sayyidina bubakar takon Tapi ngapurane lah ula Misalnya sampai orang terpateni Soalnya sampai ki nyokot manu ke si mayit Kenapa orang nyokot jempolnya Kenapa orang nyokot gulune? kenapa orang nyokot tangannya kok milih nemen tuh matakan teka langsung nyokot manuknya Ula punya alasan Nge, Sayyidina Abu Bakar Karena memang kula diutus oleh Gusala nyokot manuk ke si mayit Sebenarnya mayit iki waktu lagi uripe Sholat limang waktu gak pernah ketinggalan Puasa Ramadan gak pernah bolong Salat sunah dilakoni maca Quran dadi kebiasane. Tapi aku diutus oleh Gusti Allah kanggo nyokot manuke si mayit sebab mayit iki waktu lagi uripe nek pipis Wawike ora bersih, wawi ora cewok. Wawike ora bersih. Wawi niku basa alus dari cewek Yusartinah Bisa-bisane nggone nerusna Wawi iku ora cewek Lagi wawi ora bersih dimanuke dicokot tulak kon maning ora cewok. inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatauhirin kusitalauniku cinta karo wong-wong sing pada bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang menjaga kesuciannya ini, bu mu'min lanang bu mu'min weto, jenangnya wong mukmin kudus senang jaga kebersihan, kesucian diri maka secara bakto haro nganti pipis wawiki ora bersih bimanuknya dicokot tula apamaning ora cewok weh, wong lanang-lanang WC umum pake pom bensin, anares area, garim bayar ronge, wu gede-gede ronge, wu goblet pipis, mau dijempet na fitrandu. Anaman ini supir coak, supir doplak, supir truk, mbak Rangang, tak payah ngerti. WC bepirang-pirang, WC umum, gede-gede bayar ronge, wu komelah mau dijempet na ban roda truk, Berarti kan malorop wiki babar blas. Berarti mung dopata bit natuk. Simandan mending dopata bit nak kadang Paling gantiga, kau kaya menangi. Senengnya Kiai ku tuh pinter cerita pak. Orang pinter cerita orang payu. Saya musafir bu. Tiap dina uripe tang dalan. Maaf nih genggeng, non Bu. Secara bab feki, arane wong lanang kok pipis nganti sembarangan non sebu nih geng. Sing kotor, sing wadon. Kulaulang, kulaulang. Wong lanang kok pipis saya sembarangan, pipis sampai wawik ora bersih, sing kotor, sing wadun. nego. arane wong lanang pun justru dianjurkan oleh kanjena timat, pipis pun kan karondodok. Karena secara kedokteran, secara ilmu kesehatan, wong lanang pipis karondodok justru tambah sehat, karena memperlancar keluarnya nonsewu air pipis. Tapi kok namun saya bu sampai ngadek malah sewar sawer. Muncrat bahaya. Arane wong jaga solat kudu bersih dohir batine. Karena ternyata salah satu syarat sanya solat badan pakaian tempat solat harus bersih suci. Niki secara ilmu fakihnya. Tapi secara filosofine ono jenazah manuket dicokot ula gara-gara wawi ke orang bersih. Akeh menungsa sholat ora ketinggalan maca Qurane oke tapi ternyata nyambut gawe ketetepan barang haram sholat si sholat tapi si mangan duit riba gue kenarane kora bersih sholat si sholat maca Qur'an oke tapi ternyata si dadi rentenir rolas rolas na duit manak manak na duit niku singarane wali kora bersih sholat si sholat dadi petani maca Quran tapi nebasna, mangan bareng subhat. Wong anu petesi pendul wis ditebas Lamun si lamun pendul dadi petik. Negarane pendul kudanan sekithik gambrol kabeh. Iku sing aranane wangi bersih. Jadi pedagang salat lima ora ketinggalan maca Quran oke, okay. tapi seneng urangi timbangan. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons mung sangang ons. kan kuwe arane wawi bersih barangnya e ora rapi karo sing sae ngapusi karo sing tuku merugikan pembeli kuwe kan arane sing diwastani wawikora bersih barangnya e kulake asline 8000 tapi ngendikane 10000 niku arane wawikora bersih sampai-sampai anten nah, kula badhe tukang utawi kuli bangunan Pak tukang kuli bangunan teng Sodong sedinten bayarannya pinten pak satu satu serong puluh satu serong puluh ini tukangnya apa kuline, tukangnya satu puluh berarti kuli ladene pinten satu namun saya ingin ini namun cerita mawon. anak tukang sedina bayarannya satu serong puluh termasuk gede itu rakeh tapi diparingakan dengan anak bocoran orang berkai. Kok bisa satu serong puluh termasuk gede duitnya orang berkahi? Iya, karena gue jadi tukang seneng nyolong Udu nyolong meteran, udu nyolong duit, udu nyolong barang Gue kerja seneng nyolong waktu, seneng nyolong tenaga Pertama nyolong waktu, umumnya wong kerja jam setengah walau wis mangkat Dari setengah sangat nambahnya mangkat Wis mangkat telat, orang langsung kerja Mela karo udut, kelepas, kelepus, karo ngubrus. Ano Anang, nangkene tukang kaya gue? Gue singarane wawi kura bersih. Berarti ngesuk manu e dicokot. Is nyolong waktu, nyolong tenaga. Ngo karo angkong. Ibu tau angkong, Mbak ten? Niko gerobak cilik, sing sikile telu, ngusinggo peranting gawani pasir bang sane. Carang kene? Sanes gerobak. Oh Lori, ngeriki Lori. Wong karo Lori liane gawab batang kuat selawe, dekik karo Lori gawab batang lima. Sing liane gawab doakan semen kuat rong ember, dekik gawab sember di sini setengah. Kan sing kudu rampung rong bulan ditilung setengah. Kan kue sing arane wawi bersih. Akhirnya nopo rezeki orang berkah hingga keluarga. Katone barang sepele tapi niku sing arane mangan barang syuhat. Butuh nama wong lanang sing manuk bisa dicokot tula. Ketika kan jenabi Isra wal Mi'raj, kan jenabi meriksani penduduk neraka rata-rata wong wadon. Karena ternyata salah satu faktornya Banyak wong wadon pertama nggak bisa syukur atas suaminya sendiri Seneng madak-madak Nah bojone derek karo bojone wong lia Bahkan wong wadon dadi penduduk neraka salah satunya Maaf gara-gara pipise Wawi ke ora Bersih Ngandil ora, ora cewok maning Wawi ke ora Bersih Wawi ke ora cewok Tapi pun wong wadon sing wawi kok bersih. Secara filosofi banyak tiyang istri wong wadon mangkat maring pasar, Rasani tanggane, bali kang warung, ngobsi tanggane, mangkat ngaji, mluthi ki Kan Kang kuwi sing aranane wawi kok bersih. Mangkat ngaji mluthi tanggane. Yu. Deleng sebelah. <tuh> mangkat ngaji gelang selengan dinggo kapeh ya yu ya. Dileng sikile, dileng sikile. Nanti sikil bedik gelangi ya, yu ya. Kadar tangane gelangan, Dela-dela kukur-kukur, baik. Siti cakamu nyambung, Rasa heran. Ini wong suki hanyaran kaya gue. Karane wong ketemben. Orang kaya baru. Sing buring ludik. ada seru-seru. karo oh, gelangan itu asli Sholat limang waktu Maca Quran tapi sing rasa kan kue sing wawi bersih Maka ayo sholat kita yang sudah menjadi syariat syariate dilakoni hakikate aja nganti ketinggalan nyambut gawe pun golet sing rezeki bersih supaya entuk nyambut gawe hasil berkah kanggo putra putri mangkat ngaos mangkat ngaji niku modal utama bahwa anak kita ngaji teng pesantren manfaat dan tidak ilmunya niku tergantung dari orang tua modali putrane maka ada salah satu kiai ulama besar mewajibkan santrinya sanrine ngaji wong tuan ini kuken modal dari petani tapi nunyoune petani ne mutlak petani kelapa Kenapa karena ternyata kelapa niku ramin dadak lemoni ora mamin nyirami ora mamin dadak ngerjakna wongkon ngrummati dan ternyata kelapa niku bersih halal hasil sing a akhirnya dari petani kelapa niku Alahging modal puta-putri ngaji sangat berkait karena bersih tidak ketetepan barang sing haram buatan ketetepan barang sing syubhat maka modal orang tua punya anak sing birul walidain gini punya orang tua yang harus mencari rizki kang halal carane halal dalane dan hasilnya. amin Allahumma ini modal yang pertama yang kedua pingin dua anak sing soling solikah Amang ke orang tua wajib memberikan nama yang baik terhadap anaknya kata Umar bin Khattab karena tenggene azkarun nawawi dipun jelasaken innakum tud'auna yaumal qiyamah bi ikum fa ahsanu titik sorry sorry bu ngapurane tapi mumpune si dadi santri plus menungsa biasa Kurang wong ribut rame binyong kelalen Nggih, wonten apa Ibu rame? Oh, payungnya nutupi merongose mumpuni. Oke, 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 tak ulang. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa ahsanu asma. Berarti kelalen maning kan? <laughs> Arep nginum ora <murakup> kepenak. Sit, <laughs> kula tekali lenggah nggih, Bu nggih. Mbok karo jagung bisa ketemu. <laughs> Berarti mumpuni si santri Burung bisa dadi ustazah Berarti mumpuni masih manusia biasa Tenggene kitab Azkarunama Widi jelasakan Innakum tudawna yaumal qiyamah Biasmaikum. Biasmaikum. <laughs> ya, set kelalen aku asimu asma aku. <laughs> Inna kum tu dauna yau pi asma ikum fa asino asma akum. Oh tu salah orang maduk <laughs> punya hipun ngeling na salah mani. <laughs> Ternyata nginjang tanggene akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Ah fa asino abah ikum. Iya yeah, ya yeah. ndian nek berarti ora tepat kan nang kitab betul-betul sahih mong niki hadise jeneng Nabi innakum tudau na yaumil qiyamah bi asmaikum fa asma'akum ora ya udu ketemu <ri> pada intinya ngenjang teng kene akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Maka menurut kanji nabi, asma akum, maka perindahlah nama kita. Bahkan wonten inggene keterangan kitab dipun jelasaken bahwa kelak kita bangkit dari liang kubur, teng jidat kita, teng kening kita, niki akan muncul nama bapak kita. Jadi bin dan binti, ini kurang mungkin ketinggalan. Maka amat sangat fatal akibatnya bila seorang maaf anak gadis kecelakaan hamil di luar nikah non saya pangapunten. Niki sangat sangat fatal. Apabila kok niki anak gadis hamil lahir bocah wedok perempuan, kok ngisuk nikah maka walaupun sing maaf sing mateng imbien si A, tapi si A tetep boteng sakit maleni anak wadon mau. Repot repotnya luar biasa nah udhu wis teng dunia repot lapa maning tengah alam barzah nginjang tengah alam kubur ketika kelak kita bangkit dari liang kubur kita yang nasabnya sejelas bapak esopo mama esopo nikahnya sah menurut agama dan pemerintah mau ketika bangkit dari liang kubur masih bingung Bingung untuk mempertanggungjawabkan amal kita sendiri walaupun tengjidat kita sudah ada nama Bapak kita. Bingung untuk mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Lebahkan ketika ada anak dari hasil hubungan di luar nikah. Kelak bangkit dari liang kuburnya tidak akan muncul nama Bapak Esopo. Kan melasi nemen bu. Bingungnya dobel bingung mikirnya malah cewek untuk pertanggungjawabkan. Yang kedua bingung Bapak Esopo eh karena tidak muncul di jidatnya Makan jaga anak lanang jaga anak wadon Ki podo podo angele Kudu ngati hati Maka nikilah orang tua dari mulai dari kandungan saja Orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik Sampai orang tua wajib memberikan nafkah ingkang halal Dan yang berikutnya orang tua wajib memberikan nama ingkang saya. Maka menurutkan jenabi bahwa nama ingkang saya menurutkan jenabi adalah dipundut dari sifat-sifatnya nabi. Tapi ada nama yang sangat dibenci oleh nabi. Salah satunya ya saron. Ya saron artine gampang. Mosok marinya semua kalau putane mung gampang. Menurutkan jenabi ini kurang cu atau kurang spesifik bisa gampang lakoni ibadah, bisa gampang lakoni maksiat, gampang rezek ini. tapi gampang lakoni dosa, rancu dong maknane. Ada lagi nama yang dibenci oleh Nabi dan dibenci oleh Gusti Allah. Salah satunya Malikal Mulki, Raja Ning Raja. -ra Enggak -ra 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 -ra. pantas seorang hamba namanya Malikal Mulki. Tapi pernah kejadian di Aliyah dulu. Kakak kelas saya namanya Malikal Mulki Kemudian bapak ibu guru kami datang ke rumahnya Bapak ibu ne Malikal Mulki Diparingi pirso bawa niki namanya saya Cuma roto kebablasan Gara-gara nih pas lagi namanya Malikal Mulki bocah meriang mawon. Tapi wong tuane bijaksana Dalam kurun waktu dua bulan Diurus tenggene akta Alhamdulillah setelah diganti namanya Jur ternyata wisoran meriangan Malik maka zaman saat niki, apalagi kita orang yang beriman, pada ngutip dari nama mundut saking ayat Quran boleh, tapi tanggal kali Pak Kiai, makna neno, arti neno po, tume saking Al Quran, anaknya di paring asma saitoni Artinya setan terkutuk nemen kejadian teng Jawa Timur, bapak-bapak namanya Syaitoni jajal Anggare Syaitoni Rojim ternyata dati mubalih kondang Acara yang keempat adalah Mu'aitu Hasan akan disampaikan oleh Akhin Al-Kiram al ustadz Syaitoni Rojim Ustaz Tidurung Munggat Jama'ai Bubar Musim ceramah setan Untuk malih zaman seniki Nama anak itu nama singkatan dari nama bapaknya dan nama ibunya Apa boleh? Boleh Asalkan ngemu makna sing saya Ya contoh, bapaknya Dedi, mamane Novi, anake Dadi Devi. Ya nek ngepasi api kurang apa, Tapi kan melas yang gere Bapaknya Basuki, mamane Kokom, kan anaknya Baskom. Untuk mali zaman seniki harusnya Siti Niku kan nama yang artinya bagus tapi Dumes City terlalu pasaran. Saniki banyak orang tua niru nama luar negeri tapi ditakoni arti ini orang ngerti. Untuk nama kelewat batas. Dume anake lahir ngepasu dan bledek ngantar ngampar, -ngampar. Anake diparing asmo tatang guntur badai halilintar. Bocah kayak geluduk temen, -temen. Ingin nampi mawon. Untuk si matur boleh nggak ambil dari bahasa Sansekerta? Ya boleh, tapi kudu ngerti maknane harus makna yang baik. Soalnya kalau pernah disalip mobil, kaca burine tulisane lanange jagat. Ya Allah, lanange jagat kan maaf nggak artinya kan melanangi wong wadun sang alam jagat raya. Masya Allah, rasa-rasane. kaya dheweke tok sing duwe Maka orang tua ketika mau memberi nama anak justru ditir ditirakati, diriyadoi kudu betul-betul salat wengi, betul asmane sae napa no malah nyun ijazah kali Pak Kiai. Alasane iki nek cara santri maring asma karo putrane niku disunaken karo Pak Kiai. Kiai kalau nyuwun Niki naik ulo ingin lahir kemis pas malam Jumat Niki kersane anak ulo nambah ilmu ilmu nih manfaat terus laring kang saya copik ulo nyun ijazah dipun paring asma monggo sak kersane pak kiai derek kali sunnah, derek kita takdim tim pak kiai tak barukan ala Nabi Muhammad Nabi Muhammad genikin gen grup hal bu fatayat tiparingakan kanggo Lari hadroh rebana Di sawerumin tambah semangat Sani -sani. Bufatayat batin depan Mau aku singi ringi <gih> Berarti rejek ini lari Kalau naik ne santri Nekun darek seneng Sina sorat di Mungkin gara-gara mikin ngantuk Muka-muka santri kita dados lari sing soling solikah Al Ghafur tak laring kang kurota yun, laring kang ahlul Quran, laring kang ahlul kitab. Amin Allahumma. Orang tua wajib memberikan nama yang baik. Innakum kum tu qiyamah Biasmaikum bi asma ikum wa asma i apa ikum fa asinu asma akum u kutunya disit <tip> bener bener arane mbuang buang buang balan niku katroso sedekah Bu. Nggo kifarat. <laughs> bener kudu sedekah. Buang buang rezeki. Iya <laughs> iya bener-bener matur nuwun Mas. Leres Kiai niki kula pun mbuktikan. Kudune aweh sedakuhan disit dene apalane niku dayane kuat guh miki temunan Bu. Mbah. <laughs> Bareng jelek kene nyawir langsung kemutan hadise innakum tudauna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum <laughs> bareng kelingan tambah lenje <laughs> salah satu ujian bagi ustad-ustada yang tengil <laughs> lenje ini akan diuji daya ingate bu termasuk Miki berarti nggak kifarat, ki buang sodaku. luar biasa bener-bener konek karena sing kelalen sodako maning <guluh> malah ngeling malah malah ibu malah mala kepingin kelalen maning penes sodako metu sodo Nabi Muhammad orang tua wajib memberikan nama yang baik terhadap anaknya yang ketiga bagi orang tua yang menyampaikan hak kepada anaknya Orang tua wajib memberikan pendidikan agama Saking dalam wis diparingi adab sopan santun Dipawiti dengan tata kerama Maka kantun titipakan tenggene pondok pesantren Titipakan tenggene madrasah, Titipakan tenggene paut Dan kita harus paham Pautnya sendiri Sekolahnya kita nahdotil ulama Meriki sodong luar biasa Pak Paut Muslimat Leres, R.A. TK-nya TK Muslimat Alhamdulillah pun gak ada madrasah dinia tak milih awalia pun nonton TPK ini pirang-pirang teng TPK merigi kita cari TPK saking ahlus sunnah wal jamaah setuju? Sepakat? SMK-nya SMK, SMK Ma'arif NU 01 belik merigi tepuk tangan dulu dong teng desa sodong maka anak prausing perek aja golet prausing aduh Wong saking NU golongan madhab kita saja ana ah, sing berkualitas, yo ayu titipan tentang gene NU setuju? Sepakat? Arane bocah mondok mesti awal-awal yo mesti bocah rada angel, Bu. Apa mana kawis sejak cilik kon ngaji mesti diperintah mangkat be alasannya macem macam leres. Tapi arah wong tu ya kudu tegel. Aku aku dewe pertama benang nang pondok rasane mangkel nemen naring bapane mamane ya allah bocah cilike samane aku kok ngaji nang pondok ya allah jebule kaya ki rasane nang pondok kaya iwe guru dina-dina dipangang pangane jajakan kangkung pancen ya allah masakan paling enak sengalam dunya Masakan masakane mamane kaya ki nang pondok sega sebaki dikrumut bocah rolas iki santri apa bebek Tapi ya Allah masakan paling enak sang alam punya masakan eh, mama ne. Eh. Aku jaluk ngapura. Sering wani karo mama eh. Orang manut karo papa ne. Eh. Muka-muka papa mama aku tipari saat panjang umur. Pengen ngesuk balik kang pondok bisa nyicipi kangkung mama eh. Anak nang pondok sadar. Anak ngaji tambah dewasa. Apa dikirani wong tora mikir? Mikir abang sholat mesti nangis mikir anak nang pondok. Mesti nelangsa Ya Allah, anaknya aku nang pondok bisa urip apora ya. Lagi nang umah, mangkat sekolah cawat berarti sanding-sanding enak. nang pondok pun membayar cawat dewe. Ibu jamangan apa nang pondok ya Allah? Muka muka anakku kung ngilmu, hasil maksud goning ngeluruh ilmu. diparingi manfaat ngilmu nih Ya Allah, barang anak balik kang pondok isnek koreng karo gudik tok. The cangkrangan, you know. What is a cangkrangan? The catakan. Tapi jangan salah. Walaupun santri awak bekas mur Tapi arane santri ngerti rekasan yang liat ngilmu, ngerti pahit yang golat liat Nek wis ilmu, mesti orang mungkin deni sifat sombong. Karena nopo, satu rongeng ngaji ilmu, santris ngaji adat terlebih dahulu, lebih manfaat ngilmune Arane santri, masya Allah, dua amal di elmoni, dua ilmu di amalna. Maka arane santri sedurung emur pitulikur, sedurunge emur dua puluh tujuh tahun, niku belum diperbolehkan bocor aslinya. Karena nopo arane santri sedurung emur likur tahun, niku adalah masa emas untuk ngerti tanggine masyarakat ngati tenggene pondok pesantren ngati tenggene TPK supaya terus iso manfaat ngilmune ah amilun bil ilmi tuh amal di ilmuni, due ilmu ni ilmu di amal na mondok tenggene pesantren tapi punya ilmu hanya digeletakan saja digeletakan itu di apa dicorkan dicorkan ya di, ah, dibiarkan Mondok lama tapi dibiarkan saja ilmunya Maka ilmunya nggak manfaat Punya ilmu Tapi kok ilmunya disalahgunakan Madorot namanya Ilmu bisa manfaat Bila diiringi dengan amal Dan diimbangi dengan hidayah Maka pentingnya namanya santri Ngabdi teng masyarakat Karena wis ngerti pai tenggolet ngilmu Berarti mau ngabdi tenggene masyarakat Insya Allah Bu Assalamualaikum. Mula manfaaté santri ngaji tenggene pondok, sampai awal saja mlebet tenggene pondok wis pada padha ngaji ta'limul muta'alim. Sampai-sampai kepingin duwe ilmu tapi kok ora gelem pondok. pingin pinter tapi ra sekolah. Niku ya arane cara cah santri jununu fununu. Wong edan ki warna-warni. Wong edan warna? warna Pengin dek ilmu tinggi ora gelem priyatin pengin dadi wong sugih ora gelem priyatin jununu no, fununu no. edan hey pengin dadi wong sukses ora gelem makarya ora gelem usaha jununu no, fununu no. edan hey pengin dadi wong alim ora gelem ibadah, ora gelem ngaji jununu no, fununu no. edan hey Pengin dadi wong sukses, pengin dadi wong suki ora gelem nyambut gawe, jununu no, no, fununu. No, no. Pengin dadi wong pinter ora gelem sekolah, jununu no, no, fununu. No, no. Pengin dadi wong ahli fakihkan TV wicara ora gelem mondok nang pesantren, jununu Wong lanang kepala rumah tangga mumplompang-plompong arah para BLT karo PKH. <tuh> Plompong-plompong, kedadar kedodor, lembara kelemburuk, aya petelasan kotor, cununu fununu. <tuh> <tuh> Selalu ala Nabi Muhammad Mandan mending sih ya Berarti sawer dati mandan banter Berarti niki ben iso ngiring iku Jadi disit bu. ala Nabi Muhammad Niki ngomong-ngomong -ngom pun jam pintan bu Jam? Jam tiga uh... Jam 3 pak yai uh jam tiga waktu Indonesia sodong Niki buana cerita masih cerita nyokot menyokot tapi niki niki beda mali ceritane tapi masih tenggene zamannya sahabat Abu Bakar dulu di zamannya sahabat Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat maut alias mo mati Mana mau Bareng wis di solati, eti solati, di persis kayak mai zaman seni ibu Di diulesi, di kain kafani, di tali pitu, di lebok nak kasuraga. Ibu tahu kasuraga? Kasuraga niku uh, keranda mayit. Cara berikin apa? Watch. Ka. Til. Lan. Katilan bernyanyi Trilili li li, li 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 Oh ini kutilan Jam <laughs> <Cermdiki> katilan <tik> Bareng mayite dilepet noteng sak jroning katilan Ketika hendak disolati Tapi sinyolati bukan Saidina Abu Bakar Niki kejadian teng zamane Khalifah Saidina Abu Bakar Ketika niku mayite pada disolati Ucuk-ucuk tumatakan katilnya ubah banter banget bu Kaya-kaya Mayite urip maning Penasaran sing pada nyolati dibukalah niku katil Mbak katile dibuka temenan bu Mayite lagi uget-uget kados niki Penasaran sing pada nyolati dibukalah niku kain kafan Bareng kain kafan dibuka apa yang terjadi saudara-saudara malah gol memang itu bal-balan bareng dibuka kain kafannya ternyata tengsak lepetin kain kafan anak ula gede banget lagi ngelilit awake si mayit lagi nyokoti gulune wis ngati tekan kerongkongan itu ke gulune gulune dicokoti ula ngati tekan kerongkongan si simpade nyolati akhirnya melayu golet gebug sing nyolati melayu golet gebug what is a gebug gebug is a pentung you know pentung you know yes i do pakdel. <tuh> <tuh> bareng wis nyepeng pentung ancang-ancang badhe mentungi kuwi ula ternyata ulane bisa ngomong kayak manusia ulane ngomong eh manusia Lulu pada menggebugin gue. Emang gue salah apa sama Lulu pada? Jebule <inafra> ulane ulah Jakarta. Kaget sing pada ngebuki. Masya Allah, laula, kalau aku bisa ngomong kayak menungsa. Iya, <in> <tuh> sebab aku ulah tutus sembarang ula aku ulah utusan Gusti Allah. Aku tutus oleh Gusti Allah. Kon nyokoti gulu mayit, sebab mayit iki waktu lagi uripe kurung wadah norak lem sembayang. <tuh> wazan ora gelem langsung lakoni sholat Alias wazan seneng males-malesan Tadi siapa wongi wong sodong Kerungwadan ora gelem langsung lakoni sembayang Alias seneng nunda-nunda waktu sholat among kong cokoti udah. gede banget Lagi ngomong-ngomong wis jampirah Bukti caketula. Nyora tanggung jawab. Bu. Alhamdulillah mandan terang. Jujur mawon Bu Muslimat, kula niki duwe kemampuan bisa ngendhek udan. Guyune ora sah ngecil. Iki nyong ngomong temenan. Nyong bisa ngendhek cuma orang kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen. Udan ora kabeh kersane Gusti Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya Ketika kita adil dengan lingkungan Maka Allah pun akan adil sama kita Bagaimana adil kalau lingkungan Arane banyu wis anak dalane dewek Maka nganti selokan, kalenan Mau nenggo banyu tapi kok buang sampah Maka ya banyune bingung paliwat ngendi maka jangan salahkan bila sampai bingung banyorap lewat ngendi akhirnya dolan hari sampean ngendong malah karo bareng repot alias banjir gara-gara dalane Banyu malah wadang sampah adil sama lingkungan maka Allah pun akan adil sama kita Alhamdulillah ternyata bisa ah, capapa bukti cokot Lalu kita mereka gasik bu, jam kali kerang sapa rempat lompon stand by wonten mereka, karena memang mau pagi kalau saking desa Tambi kecamatan Watu Kumpul, saking Watu Kumpul istirahat sekedap belik langsung pindah wonten mereka, saking mereka pindah malik kalau tang wangon, Mula kalau matur saja nih, mereka acara langsung dimulai mawon, supados kalau tuki kerjane naik untuk efisien waktu, karena saat niki lagi musim jawa bu. Sajane niki menurut prediksi ne wong Jawa harusnya niki wis mulai musim terang. Nggih mboten. Tapi niki nggih kula mawon Cilacap wingi teng Batang setiap sore niku Jawa. Nah niki prediksi ini kita wis ora kaya apakah kita yang salah atau alam yang memang sudah tua. Mula niku dipikir-pikir dongane wong mbiyen niku ampuh-ampuh, Bu. Ketimbang karo zaman sak niki Padahal puasa ini ya pada Sholatnya ya orang ora ketinggalan Tapi kenang apa Wong bien karo wong sak niki Kok ternyata dongane ampuh wong bien Enggak Karena wong bien pada ahli tirakat Ahli riadoh Mulane dongane mandi Dongane ampuh Bukti nyata Wong zaman Biyen karena senang tirakat, sholat tahajud ra ketinggalan, puasa nemon getole luar biasa, arane dukun bayi, mukur donga, bismillah karo fatihah, babar babar brah brah, babaran temenan orang mami datang suntik suntikan jahit jahitan, malakur ditambani di sogi pleredi kencur, kon nginum temulawak bisa garing sejerat garing nanti dalane baying garing nih bu padahal mung fatihah karo bismillah tokwis masya Allah mandine nih luar biasa ampuh eh temenanan zaman bin wong aring alas ketemu macan ketemu harimau Mung didongak nabi bismillah tok lunga-lunga Lah kan menu sama macan Soalnya tirakate wong orang Ora kaya zaman seniki mulai memperbaik zaman mien Para orang tua kita dahulu Hanya bermodalkan bambu runcing Kok bisa mengalahkan meriam dari Belanda Bambu runcing mampu mengalahkan tank-tank dari Jepang Bahkan namun bersenjatakan bambu runcing kok mampu mengalahkan bedile wong Jepang karena wong bian tirakate niku kuat lah zaman bian orang wedi karo meriem. orang wedi karo teng teng dari Jepang orang wedi karo bedil lah zaman seniki wong malah wedi aring melinjo Ibu nggih. Akeh kene sing wedi mlinjok asam murat alias rematik <tuh> <tuh> Bien meriam mau di, <rawadhi, tuh> beti lo rawati lah zaman seni kering melinjo piweti, mangan sega sega bener piweti jadi malakon mangan sega king. malakon mangan sega sing zaman wingi kon maning gara-gara nopo gula, aring gula piweti zaman seni kiri. Karena apa nek wong mien ahli tirakat Mulanya wong mien jarang anak wong lemu Tapi awake sehat-sehat umure dawa Gimana Zaman sengin ramping-ramping banget Orang mami datang diet-dietan. Orang anak wong senam zaman mien Orang anak wong goes Tapi awake sami body goals kabe Karena apa? Karena wong zaman mien ahli tirakat Dongane ampuh mulanya umure dawa Lajaman saat Niki kita Masya Allah makmur, memang makmur. Tapi kurang tirakate. Dan didonggani ora mandi, donggani orang ampuh. Mulau, non sewa nek tongkate Nabi Musa atas yontan. Dicepeng teng Nabi Musa, bisa ngombo segara. Tapi nek dicepeng nangkang sarmin, beda maning. apa Apamani dicepeng mumpuni. ya mungkin belaya kayaknya baik. <laughs> Salih donggani orang ampuh. Karena kurang tirakate. Maka ternyata ngaji niki ngatur jiwa dan dani hati. Arane anak lagi nang pesantren, anak karep ujian, anak karep sekolah. Kue mama nih ya sing puasa, anak juga puasa. Wo oh, mama puasa, anak sembarangan. kepemintuan tuan nih, tuan nih ampuh. Sekondure, anak kita nguni pintar sekolah luar biasa. Tapi orang ora tirangi tirakat karo mama ini, ya bukan mungkin cita-citanya diijabah maka tirakat niku semuanya dari setiap elemen sami ali riyadh ahli priatin ben apa sing kekarepane kita dirahmati oleh Gusti Allah amin Allahumma alhamdulillah hari ini luar biasa dari panas terus udan nganti klambine garing manis kile melar kabeh sukune pun melar napa dereng oh dereng melar tapi ngajin nganti tekan si melar, ya Allah Bum, waktu di coklat tula khawatirnya, si melar di coklat <laughs> maka Alhamdulillah, munggah mau kalau jam setengah tiga, nanti sampai jam gangsan, insya Allah sampai cepat, hari ini, bahwa TPG kita saking Al-Khufur, Masya Allah luar biasa, pun nyungun jadwal, kawit saat Ramadan, tapi ternyata dari ibu-ibu wali santri, menghendaki pengajiannya sebelum Ramadan, niki setelah bulan syawal bulan dzulqaidah nambe pelaksanaan mboten napa nopo, nopo tapi hari ini menunjukkan semangat warga sodong orang-orang yang ahli ibadah tepuk tangan dulu dong pete bagi alghafur niki luar biasa sing keprok bisa mangkat umroh kabeh amin kuwi Anak keprok-keprok, nunggak nang umroh. Maka hari ini semangat kita sukses pengajian dilihat setelah pengajian selesai. Apakah setelah pengajian kita betul-betul jadi orang nahdlatil ulama? Apakah kita paham dengan organisasi kita sendiri? Maka dengan pahamnya kita kepada nahdlatil ulama sudah sewajibnya anak kita harus dititipkan di dalam organisasi yang kita eh, peluk. Gimana nih, ulama? maka silahkan anak-anak kita ke ngaji al ghafur tanggini punyai yang tentunya dari muslimat saking PAC saking ranting monggo ayuh anak-anak kita konpodrang tenggin al ulama mudah-mudahan kita semua dipun tetapakan imane ditetapakan islami ditambahi ikhsane kabaran sehat panjang yuswa ya manfaat ingkang barokah di parik kang sholih ingkang soleh kang ahlul ibadah lalik kang ahlul jannah pungkasan yuswa sakit husnul khotim Santi Al Ghafur Datus Laring Kang Soleh Soleka Laring Kang Kurro Ta'yun Laring Kang Miku Namung Geng Agamono Amin Allahumma Kwasu Namung 3 Menit Sekedap Doa tipun imami Kalian Romo Kiai Romo Ki Haji Khotin Kang Mengimami Doa Pengasan Tintan Meniko Dalam Tabarukan Yun Siada Doa Kalian Poro Masayeh Wangta Ing Telatah Sodong Meniko Mungkin Mungkin Bah Kiai Kersomeng mengimami Doa Kangge kita nyun siadah doa kalian para ya kiai sumangga saking kawula matur sembah sun sangat kita nunggu 3 menit sekedap nggih Bu kita hikmat mengaminkan doa saking Bapak Kiai ya Sumangga saking kalau matur sembah sun sangat sanget Bapak Kepala Desa Sikasur Bapak Kepala Desa Sodong PLT dan keluarga besar Nahdi Nahdiat wonten ing Sodong sak sampune doa mangke mugi-mugi jangan kondur wilujeng widodo lir kali saking sambil kala menapa sakit pinangi malih wonten sanes majelis amin Allahumma saya kalau paten kipang pun terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad.